mana nih Kaiser nih? Gue coba telepon ya si Kaiser ya. Ini seharusnya sih hari ini tuh. Halo? Halo? Lu di mana tuh? Gue lagi ada di tempat Binko abis ganti baju. Lu di mana? Oh, lu abis ganti baju. Iya. Lu di mana tuh? Jadi gini nih. Apa tuh? Bentar-bentar nih, di radio berisik banget nih. Oke. Kondisikan aja, bentar, kondisikan. Nah. Jadi gini nih. Tadi kan Aryan SMS gua tuh. Iya. Yeah. Nah, gua sama Aan sama Ronald kita dapat kerjaan tuh. Buat nyari IMS baru. Soalnya si IMS baru ini. Kenapa, Pak? Bentar. Kenapa, Bang? Kenapa, Pak? Kenapa, Om? Om kok diem aja, Om? Halo? Wah, ini gak beres nih orang. Ntar gue telepon lagi, Kaiser. Halo? Sorry, tadi putus. Tadi ada ini. Tiba-tiba gue telepon dipukul orang. Katanya keram. Gimana? Nyari IMS baru? Apa tuh? Bentar. Oke. Lu ada di mana sih? Diam dulu. Loh, dia lagi ngapain ya? Katanya sih si Pak Rian nugas. Ketemu di garasi A aja, garasi A. Oke, garasi A. Lah, nelpon lagi nih. Eh, lu di mana tuh? Soalnya kita nggak punya banyak waktu nih. Gua udah di garasi A nih. Masalahnya tuh gua lagi di Binko. Gua baru masuk aja ke kota, terus mobil nggak ada gitu loh. Sherlock aja. Ya udah, gue coba Sherlock dulu ya. Gak banyak waktu. Maksudnya apa tuh? Ntar, gue Sherlock berarti ya. Nih guys, jadi kalau misalkan kalian gak tahu, ternyata Pak Rian itu udah ngasih tugas gue bertiga ya. Enggak, gue berempat kayaknya. Soalnya tadi gue dengar ada si Ronald tuh. Katanya disuruh nyari IMS baru. Nah ini Kaiser nih. Oke, gue naik ya. Ayo mas. Itu ada polisi. Gak apa-apa. Gak berhenti, Pak. Nah, kok disuruh berhenti? Kepada Pak Rian. Ini kita mengalami gangguan, ada polisi yang ngeberhentiin kita nih. Di dekat Binko ya. Nah, kenapa nih? Kok bisa turun, Pak? Oh, bisa Pak, bentar. Bisa, Pak. Iya, Pak, bisa dibantu. Ngapain kesini, Pak? Saya baru aja polisi, masuk kota nih. Saya gimana, Pak? Saya baru aja masuk kota nih. Masa iya, Pak? Iya, saya baru masuk kota. Di sini Bapak tadi. Bapak habis lewat dari situ loh, Pak. Hah? Iya loh, Pak. Enggak, saya baru masuk kota. Kalau teman saya memang lewat sana. Oh ya udah, Pak. Sekarang Bapak menjauh ya, Pak, dari lokasinya, Pak. Memang ada apa ya, Pak? Sekarang ada perampokan Pak di sana, Pak. Oh, mohon maaf, Pak, kalau gitu. Kalau Bapak disangka suspek terus lalu ditembak, kami sudah tanggung jawab, Pak. Oke. Ini baik, tadi Pak. Saya mau ngejemput teman saya nih. Oh iya, Pak. Depan toko baju. Ya udah, Pak. Pak, makasih, Pak. Iya, Pak. Mari, Pak. Itu lu satu radio sama Pak Rian. Iya. Oh. Gila, ngeri juga ya. Iya. Gak apa-apa. Nah, di stopin tuh, lihat orang gitu. Iya, pada di stopin lah. Udah, menjauh aja. Kita gak ada urusan soalnya. RDH sama Dak gimana tuh? Gak tahu RDH sama Dak. Tadi kan kau sama mereka katanya. Gak. Lu masuk radio aja. 3134. 3134. Ntar, gue masuk radio dulu. 3134. Halo, JR2 Radio, masuk. Sini, kumpul dulu. Agak menepi sedikit, soalnya pembicaraan kita sangat penting. Di situ tuh, kalau mau tuh. Ya udah, situ aja. Intinya, catatannya udah ada, ciri-cirinya. Terus, namanya Pak Aki Iskandar. Sudah dapat ini. Nah, gue kan baru tahu tuh Aki si Iskandar kan. Nah, itu untuk ciri-cirinya itu apa gitu loh. Nah, gue nggak tahu juga. Nggak tahu, belum dikasih tahu ciri-cirinya. Cuma intinya gue udah punya alasan buat narik dia keluar. Udah, tenang aja. Ini kita udah nggak punya waktu nih, langsung aja. Aki Iskandar, berarti dia udah masuk IMS ya pada intinya ya? IMS baru ya? Langsung aja tanya ke IMS lain. Ini saya mau bertemu Bapak Aki Iskandar gitu. Mending ini, kalau lebih baik, kita jangan kayak bergelombol gitu loh. Kita kayak misa-misa gitu, ngerti nggak? Tenang aja, ayo.
Iya, misa-misa aja. Nih guys, jadi ternyata ada IMS baru yang memasukkan jadi, SKCK. Yang masuk akal. Okay. Tempor. Jadi gue kayak ngeciduk gitu loh. Kayaknya gue pengen ngomong sama laptop deh. Itu kayaknya Kaiser udah sama si laptop tuh. Halo, Pak IMS kah? Enggak Pak, saya bukan Pak IMS. Saya Pak Berbi. Oh enggak. Maksudnya ini IMS kan? Oh iya, kerjaan saya IMS Pak. Oke Pak. Pak boleh bincang-bincang Pak, saya mau beli bendek nih Pak, bisa? Boleh Pak, tapi saya bincang dulu Pak sini. Iya, oke Pak. Pelanggan pertama nih. Iya. Malam Pak. Bentar Pak, bentar. Bendek ada. Jadi begini Bapak. Kenapa tuh Pak? Saya masih butuh bimbingan ini Bapak, karena saya baru kerja di sini Pak. Oh gitu. Iya. Bentar Pak, saya ngajak teman saya Pak ya. Bentar. Ini IMS baru emang. Iya ya Pak, saya IMS baru Pak. Emang siapa tuh namanya? Saya Berbi Pak. Berbi. Iya Pak, Berbi. Oh, banyak IMS baru ya sekarang ya? Nah itu kurang tahu saya Pak. Tapi saya direkomendasikan langsung oleh Pak Direktur Pak. Pak Direktur? Maksudnya laptop? Iya Pak, sama laptop dan Bapak Labaso Pak. Labaso, oh Labaso. Iya Bapak. Tapi kalau Bapak mau beli bendik, Bapak punya asuransi kesehatan nggak Bapak dari BPJS? Punya. Tapi ya udah deh, kalau misalkan omnya masih baru, saya coba tanya yang lainnya dulu kali gitu ya? Boleh Bapak, silakan Bapak. Boleh Pak. Saya juga tidak ingin merepotkan yang itu Bapak ya. Oke, makasih Pak Berbi ya. Yo, mohon maaf. Oke, iya sama-sama, nggak apa-apa. Iya. Pak, sudah Pak. Yang baru kan biasanya biru nih. Ini Pak IMS juga dong berarti ya? Iya Pak. Iya, betul, Bapak beli sama dia aja Pak, biar saya lihat prosesnya. Oh ini udah lama. IMS lama ini. Iya. Oh boleh Pak. Aku ngomong ini berarti Pak sama Pak siapa nih? Saya berbicara. Pak Galang. Pak Galang ya. Oke lah kalau gitu saya beli bendek. Butuhnya satu aja sih Pak saya. Itu cari sih itu Pak. Bisa saya beli satu bisa ya? Bisa. Nah, boleh lihat KTP-nya? KTP ya Pak. Jadi salah orang. Iya Pak. Iya Pak salah orang. Ini saya beli Pak. Galang. Pak saya di sini ya, Pak ya sekalian belajar Pak. Boleh Pak nggak apa-apa. Iya. Soalnya saya udah kelamaan di Mesir Pak, jadi bingung Pak sama di sini Pak. Oh iya nggak apa-apa Pak. Iya. Pak Galang, kalau boleh tahu ada IMS baru katanya Pak ya? Iya Pak, betul. Ini Pak Berbi salah satunya ya? Iya Pak, Berbi salah satunya. Katanya ada juga IMS baru namanya Aski Iskandar bukan sih Pak? Oh itu saya Pak. Oh iya, ada itu. Oh, Pak Berbi ini Aski Iskandar. Iya Pak. Oh, Berbi apanya tuh? Berbi itu nama panggilan di keluarga Pak. Oh gitu. Anak-anak pada manggilnya Berbi Pak. Berarti perlu ini ya belajar ya Pak. Iya saya perlu. Siapa Aski ya? Aski Iskandar ya? Pak Aki Pak. Pak Aki Iskandar ya? Iya. Pak Is boleh juga Pak. Pak Is aja gitu ya? Iya Pak Is aja Pak. Ini saya bayar lewat billing ya Pak? Iya Pak betul. Nah saya oke, udah apa-apa. Bayar nih 15.000 ya Pak Galang. Betul Pak. Terima kasih Bapak. Ketemuan lagi. Di luar sama aku ya ntar ya. Di seberang kiri. Pak Galang udah JR. Ay, kenapa? Dulu. Ini teman kita pingsan tuh si Japri enggak? Ah iya, di sebelah kiri ya? Udah dikasih ini enggak? Dikasih depan perban si A. Udah. Gimana tuh teman kita tuh? Ini nih Pak katanya Pak Aski bisa enggak tuh Pak Aski bantu tuh? Pak siapa? Pak Berbi ini Pak ya nih. Pak siapa? Pak Berbi Pak. Pak Berbi ya, panggil, Pak Berbi. Panggil Berbi aja Pak. Pak Aki Iskandar aku boleh bincang-bincang sebentar Pak? Oh boleh Pak silakan. Gimana Pak mau bincang-bincang? Di sana aja lah Pak kalau gitu. Oh ini Pak Aki Iskandar yang iya, ini Berbi panggilannya. Iya Pak. Pak Aki itu teman saya pingsan di depan garasinya bisa tolongin nggak? Cari di tempat sepi.
Lah emang teman kita di garasi A ini. Udah ini. Iya, ayo kita kan mau itu gila. Masa telat? Nah ini laptop ikut. Iya. Kan iya, dia baru juga. Takutnya kan Barbie enggak ini, enggak bisa kan dia baru katanya. Iya. Ya Pak, saya butuh bimbingan lebih lanjut, Pak. Nah, ini ada Pak laptop nih. Dia udah senior tuh. Oh iya iya. Ya, tadi saya juga disuruh jumpain Bapak laptop. Iya nih garasi ya, soalnya teman kita. Teman kita kan ada yang itu. Ada yang pingsan. Oh iya iya. Oke, di sini nih, Kay. Sebelah sini. Bentar, bentar. Sebelah mana ya, Kazet? Bentar, gua mau nelpon dulu teman di sini nih. Katanya depan kanpol. Depan kanpol kah? Tolong. Sudah dapat suspek. Ini ya. Katanya teman si laptop atau gimana tuh? Iya Pak, saya sempat kerja sama laptop dulu, Pak. Kerja sama sama laptop apa tuh? Iya, saya sempat kerja di PDM, Pak, dulu, Pak. Saya ini freelance, Pak. Oh, maksudnya? Jadi ada kerja PDM juga freelance gitu? Iya, saya sambi-sambi gitu, Pak, kerjaan. Gitu. Ma, cari duit mah, Pak. Saya orangnya ini, Pak, pekerja keras, Pak. Kelihatan Bapak ini emang. Oh iya Pak, terima kasih. Aduh, jadi malu saya, Pak. Tapi udah berapa lama tuh kira-kira? Jadi semenjak terakhir saya kerja di PDM itu saya pamit sama anggota keluarga. Saya liburan ke Mesir, Pak. Jauh. Ini baru masuk kota lagi. Bener nggak dengan Pak Aki Iskandar? Iya Pak. Oh, ini bisa ikut saya sebentar? Topeng. Bisa ikut saya sebentar? Iya Pak, boleh. Ya udah, ya mari. Pak Rian, tugas kita apakah udah selesai, Pak? Ada lagi? Ada lagi. Nanti untuk bayaran kalian bisa langsung mau per minggu apa satu tugas kali bayar? Aku bebas, Pak. Satu tugas sih. Biar soalnya kita butuh banget. Oke. Kita ganti ke bingko aja sekarang. Ganti ke bingko. Oke, berarti tugas yang ini udah selesai ya. Kita ganti ke bingko aja. Oke, nanti kalau ada apa-apa ini aja Pak Rian, langsung di telepon aja. Dikabari Pak Rian. Oke. Thank you nih Pak Rian. Iya. Kalian tetap di radio ini apa gimana? Iya, tetap di radio, tetap di radio. Oke. Bentar sini saya lagi tanya-tanya dulu. Oke, Pak Tenpor. Tugas kita selesai ya. Kita ke bingko sekarang kanan. Hampir aja itu ya, ini sedikit. Iya, hampir. Ya jadi gimana nih Pak Rian nih? Ayo kita naik ke atas. Baik Pak. Tempatnya di atas Pak. Oke Pak. Kita intel santu ya. Iya. Tapi kalau misalkan pekerjaan kita harus serius ya. Kalau itu serius. Oh jadi gini kan Pol. Belum pernah kah kesini ya? Belum. Halo semuanya. Halo Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Pak Rian. Oke, kalian di sini aku kumpulkan karena siap untuk penerimaan rencana kalian ya masing-masing di antara kalian tuh kalian berempat ini. Nanti kalian boleh mempunyai masing-masing tuh dua anak buah yang kalian pengen bawa gitu loh. Di bawah naungan kalian sendiri. Oh, jadi bebas kita pilih, asal yang bebas. Kita percayakan dari, gitu ya. Dari anggota ya. Polisi apa gimana tuh? Enggak, bebas. Jadi oh, bebas. Kayak bebas. Warga biasa yang kita percayakan. Jadi kita enggak terjun dalam job tersebut. Nah. Oke. Okay. Gunanya bawaan itu kan ketika kalian emang benar-benar belum urgent, kalian bisa gunakan anak buah kan? Iya, Pak, betul, Pak. Selagi masih anak buah nanganin kan? Iya, enggak perlu kita yang harus terjun ke lapangan ya, Pak. Nah betul. Oke, untuk yang pertama silakan. Ini kalian kok masih pakai topeng ya di sini ya? Baik, oh iya Pak, maaf Pak. Lupa izin Pak. Izin buka topeng ya Pak Rian. Silakan. Iya, lepas aja. Nah, biar ganteng pas pelantikan kan. Nah, ini untuk yang pertama silakan K ya untuk
nama aslinya Kay, silakan maju. Wah, ini Kaiser lagi nih. Ah, perkenalan dulu nih. Ah, enggak dong. Ini kan rencanamu nih yang di tas aku. Berarti kita enggak tes dulu nih. Langsung sama dikasih. sama TNI ntar. Di tesnya tuh sama TNI. Sama Pak Oscar tadi, Pak Oscar kan katanya pindah. Trainingnya sama Pak Oscar ya. Nah. Jadi ini kayak kepercayaan gitu loh dari Parian, dari nah, jam pertama rencana, yang sudah nah. kita lakukan itu. Siapa? Itu udah membuktikan kan. Iya. Kalian tuh ntar bakal ada tes fisik sama mental katanya sama iya mental. Oh gitu, Pak. Baik. Di mana tuh Parian? Ya tergantung Pak Oscar. Kalau military base kayaknya terlalu mainstream deh. Wah, kenapa nih Anton SNS? Jadi di mana tuh? Siwar kayaknya belum pernah deh. Gak enak sama Parian. Siwar. Nanti enggak sopan. Saluran air. Saluran air yang di bawah laut. Yang gede. Ada tuh yang di dekat kota, dekat Kanpol kan ada tuh kayaknya salah. Yang di bawah jembatan tuh. Oh, ya tahu aku. Kurang tahu tuh. Oh, kayaknya aku tahu tuh, Pak. Tahu aku tuh. Nah. Satu kan kalian sebagai ini juga harus berani kotor lah ya. Siapa? Siapa? Jangan bersih-bersih terus baju kalian. Saya berani kotor, Pak. Nah. Ini untuk yang pertama Mas Kay rencananya nih. Wah, ini dia pemberian rencana pertama untuk Kaiser. Ini kayak sengaja. Ya intinya ini sepi kayaknya. Udah di kondisikan sama silakan pakai dipakai sekarang sudah resmi ya kau menjadi orang terpercaya aku di kepolisian ya. Tolong jangan mengecewakan. Nah, ya itu bisa diatur Parian, tenang aja. Nah, ya untuk selanjut apa? Udah aku terima ya. Ya. Untuk JR atau Jelol silakan maju. Baik, Pak. Nih, silakan untuk rencanamu. Menerima rencana. Silakan dipakai. Oke, silakan balik ke tempatnya lagi. Tempor, Pak. Untuk yang ketiga, Duck atau disebut Ronald ya, kalau enggak salah ya. Ya, siapa? Silakan. Nih, rencanamu nih. Rencana ketiga Duck udah diberikan sama si Ronald nih. Entah kenapa kita itu berpikiran untuk menjadi intel, teman-teman. Saya terima, Pak. Silakan. Silakan dipakai. Pak. Dan tolong ya jangan mempermalukan polisi lagi. Cukup yang sudah-sudah. Siapa? Terima kasih ya, Pak ya. Ya. Saya kembali ke tempat, Pak. Oke. Yang terakhir. Udah, RDH atau Aan? Ya, siapa Rian? Udah, aku udah. Oke. Okay. Ini pasti tugas yang diberikan sama Parian ya mungkin agak sulit tapi siapa? Ya itulah memang tantangan dari job kita. Iya, tenang aja. Salah. Namanya Ronald salah nih rencananya. Abangnya double bobonya. Itu yang itu dikasih jimat aja tuh. Cocok tuh. Ya, silakan. Nanti dia slasminya salah memakai celana. Itu kalau salah oke, kocak sih aku. Oke, nanti ke ruangan saya dulu ya. Siapa? Untuk memakai celana nama kocak paspor sih. Kalian. Siapa? Oke, yuk. Kau ketawa langsung ini biar kalian langsung bertugas kan. Siapa? Ayo, tempor Parian nih, kita kemana nih? Ke ruangan aku, yang di bawah. Siapa? Oke. Ini... Lebih serunya tadinya tuh mau aku ajak semua Sabara. Nah, oh Sabara kan? Nah, itu boleh tuh Parian. Tapi kalau misalkan tapi mereka lagi perang. Tapi kalau misalkan untuk Sabara nanti ketahuan nggak sih kita? Jadi kalau mereka nggak boleh. Nah itu tuh maksudnya tuh. Jadi kayak tersembunyi aja tuh Parian. Ngejual informasi gitu kan? Ya lebih bagus kayak gini sih. Iya lebih bagus kayak ya, tersembunyi aja ya Parian. Ini cuma Parian doang aja, nggak apa-apa. Nah. Nama paspor kalian siapa? Nih dari siapa nih? Nah yaudah kayak dulu. Kaiser, nih. Kaiser. Apa nih? Nih. Yang fotonya ini orang botak. Jelol apa Jelol? Nah, Jelol. Ada kan Parian? Iya Pak. Nama paspormu Jelol kan? Iya Pak. Nama paspor lu apa tuh? Nama paspor aku Jelol Pak. Ya udah nih. Jelol apa tuh? Jelol Kanoko bukan? Masuk kan? Masuk Pak. Udah masuk kan? Pak siapa? Nah masuk nih.
Soalnya ini apa? Nama doang di sini. Oh, oke okay, oke. Okay. Ada. Ya udah maju lu. An. Nama ininya apa? Namanya itu Pak, paspor tuh, Pak. Abdi Reza Tuparian. Apa kabar Ronald? Iya, saya. Nah, dapat nih. Nah, maju nah. Ronald kan. Nah, iya, Pak. Nah, nah sudah saya terima, Pak. Bilang-bilang itu suruh diam yang di luar. Diam dulu. Aduh, mana ya polisinya? Oke. Tuh, Pak, punya aku, Pak. Kok tawa-tawa mulu? Aku lagi nyari ya, aku lagi nyari. Ya. Siapa? Cici aku enggak ada. Emang apa ya? Punya aku yang gambarnya selfie, Pak. Siapa? Yang lain langsung cepat pada ketemu kok, kau doang aneh susah. Naram, Pak. Selfie yang nampak dagu, Pak. Eh, apa? Masalahnya enggak kalau ada fotonya enggak apa-apa dah. Ini enggak ada. Oh, ini dia nih, asal ke di bawah. Oh, siapa? Udah aku terima, Pak. Oke. Siapa? Langsung ya itu untuk persediaan perlengkapan tuh di locker room. Locker roomnya tuh yang di depan situ tuh. Siapa? Siapa?